Halo, halo. Apa kabar? Apa kabar Anda semua? Selamat Happy New Year. Happy New Year kepada teman-teman sahabat. Oke, kali ini sorry sebelum itu saya minta maaf sebab sudah lama tidak upload video disebabkan kerja banyak. New Year lagi, Christmas lagi. Sampai YouTube pun tidak terlayan. By the way, sekarang saya akan start buat video aktif balik ya guys, maksudnya lah. Oke, kali ini saya mau buat challenge push up 100 above. So ini cuma sharing ya guys, untuk kesehatan kita. Ada kasih sampai 100 push up pada kali ini. Yang first time nya guys, apakah dapat atau tidak, tunggu dan lihat. Yo, saksikan sehingga selesai. Masih kurang sehat lagi. Selesai yang ke-20 first. Jadi kita ada 100 80 lagi untuk sampai 100. Tujuan saya buat challenge ini untuk diri saya sendiri saja guys. So rest dulu 1 minute untuk kesehatan. Kan di tahun baru ini kerja berat, kerja banyak lagi. So, takut nanti badan tidak berkiri. Kita ada 80 lagi. Ya, kepada Anda yang belum bergabung dengan channel ini, dipersilakan bergabung. Karena di channel ini ada bermacam-macam video. Kita ada game, kita ada kerja, saya kerja Australia, dan ada juga terlepas sedikit tentang YouTube. Dan akan perbagaikan lagi selepas ini, saya akan upload video macam-macam. So, semoga Anda terhibur dan berharap video-video saya bermanfaat untuk Anda. Kita teruskan. Sudah. So, rehat 1 menit setengah. Saya pun sudah lama tidak pergi gym guys, disebabkan COVID. Gym pun tidak dibenarkan, close sesama sekali. By the way, di tahun-tahun 2021 ini, semoga semua teman-teman dan kawan-kawan juga sukses di luar sana ya guys. Dan terima kasih karena sudah sering support channel ini. Dan saya akan juga support channel kamu. Cuma buat masa ini, saya baru bermula kembali disebabkan tahun lalu terlalu sibuk. So that's mean saya bukan full time ya YouTube.
ada kerja, ada aktiviti lain, dan YouTube. Dan saya juga bukan gaming 100%. Saya cuma boleh main. Dan mana video-video saya yang terbaik, saya akan post, upload. Bukanlah seperti Chase No Limit dan sebagainya. Oke, kita teruskan. Nampaknya lama sudah tidak pusat. Tangan-tangan pun semua sudah lumpuh. Sebelum itu saya bertanya pada teman-teman, kawan-kawan, apa kebaikan kita pusat? Kebaikan kita pusat untuk setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan. Satu dia di sini kebaikan dia untuk menguatkan kita punya biasa kita panggil stamina daripada pernapasan. Disebabkan di sini kan kita tangan, nyambi dada, chest, dan ini. Ini juga salah satu untuk kita buat chest, untuk membesarkan chest dan juga arm dan shoulder. Dan ada cara-cara dia untuk kita beli buat wing. Alright, dan menit 1:45 saat. Wah, lama tidak buat. Kita sudah buat 60 ya, lagi 40, dan mungkin saya akan lebihkan 110 atau 120. Kita coba apakah kita berjaya atau tidak. Lanjut. Kita sudah buat 80, tinggal last sampai 100 push up. Hari leka, tarik nafas dulu. Mungkin video ini ada panjang sedikit, sebab sudah lama tidak push up nih. Napas pun pendek. Jika Anda ingin membuat challenge seperti saya, dipersilakan dan saya akan menonton cara-cara dia betul atau tidak. Sama juga macam saya, ada hasil buat betul atau tidak kan. Biasalah, kita bukanlah fitnessnya orang, kita cuma buat yang terbaik kedua militer ya.
Sebenarnya banyak cerita nih guys, tapi sebabkan napas, macam napas apa, napas kuda. Jadi terpaksa saya cakap pendek, pastor rest pendek, sebab napas masih kurang stabil, stamina kurang sah. By the way, jangan kita putus asa, jangan give up. Never give up. Kita mau jaga kesehatan, mau body cantik, nih harus ada semangat. Yuk, sekarang saya semangat nih, buat YouTube semangat. Apalah, janji bahagia. Alright, kita teruskan yang terakhir. Ya, hampir-hampir. Oke, challenge ini saya buat dalam masa 5 hari. Besok saya akan buat lagi, dan besok saya akan buat lagi, besok saya akan buat lagi. Sekiranya saya mampu, kalau tidak saya mampu, nanti di video seterusnya saya akan beritahu berapa hari saya cuti. By the way, saya keep saya challenge diri sendiri. Saya coba buat setiap hari 100 above. So, tadi kita sudah buat 100. Mungkin saya mau lebihkan 5 atau 10. Sebab besok mungkin mau up lagi 20. Pada rakan-rakan, teman-teman, sobat-sobat, sahabat yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, mana-mana, saya berada di Australia, ya. Di sini saya berada di Australia. Tidak juga lama, tidak juga baru. Dan saya aktif YouTube di sini. Jadi ada chance kepada Anda yang di luar mendapatkan iklannya mahal, yo. Oke, last, sebelum saya tutup cerita ini, kita buat dulu dalam 5 atau 10. Oke. Alright, akhirnya selesai juga 110. So, next video saya akan up. Sekiranya saya mampu, saya akan up lagi daripada 110. Oke, semoga video ini enjoy atau bermanfaat, dan berjumpa lagi di next video saya. Thanks. Wah. Wah.